Bayangkan, jika hidupmu penuh dengan keberlimpahan. Keberlimpahan dalam segala aspek, sehat, kaya, dan bahagia. Pernahkah kamu membayangkan hidup yang seperti ini? Hidup di mana semua yang kamu butuhkan sudah ada di depan mata. Banyak orang mengira bahwa untuk mencapai hidup seperti itu adalah sesuatu yang sulit atau bahkan mustahil. Tapi, hari ini, saya ingin berbagi bahwa hidup berlimpah itu bukan hanya sekadar mimpi. Hidup kaya, sehat, dan bahagia itu adalah satu paket, dan paket ini bisa kamu miliki. Hidup yang kaya, sehat, dan bahagia tidak dimulai dari luar, tapi dari dalam diri kita. Kaya bukan hanya tentang uang, melainkan juga tentang memiliki waktu, memiliki kedamaian, dan memiliki energi untuk menikmati kehidupan ini. Sehat bukan hanya tentang tubuh yang bebas dari penyakit, tapi juga tentang pikiran yang jernih dan emosi yang stabil. Bagaimana dengan kebahagiaan? Kebahagiaan adalah kondisi di mana kita mampu melihat kehidupan ini dengan penuh syukur, menerima apa yang ada, dan siap meraih lebih banyak kebaikan. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan kehidupan yang kaya, sehat, dan bahagia, maka simak terus video ini sampai selesai ya. Karena semakin kamu menyimak, semakin banyak manfaat yang dapat kamu ambil dari video ini. Nah, jika kamu ingin hidup kaya, sehat, dan bahagia, maka langkah pertama adalah mengubah cara pandangmu tentang keberlimpahan. Keberlimpahan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Keberlimpahan itu adalah hak kita semua. Jika saat ini kamu merasa hidupmu serba terbatas, tanya pada dirimu, apa yang membuatku merasa seperti ini? Banyak orang merasa hidupnya kekurangan bukan karena kenyataannya demikian, tapi karena pola pikir mereka yang selalu fokus pada kekurangan. Mereka lupa bahwa hidup ini memiliki begitu banyak hal untuk disyukuri. Mulailah dengan berfokus pada hal-hal yang sudah kamu miliki, bukan yang belum kamu miliki. Ketika kamu berfokus pada rasa syukur, pada hal-hal baik yang kamu punya, kamu membuka pintu bagi lebih banyak kebaikan untuk masuk. Sehat adalah pondasi keberlimpahan. Apa artinya memiliki kekayaan jika kita tidak memiliki kesehatan? Apa gunanya mengejar kesuksesan jika kita tidak punya energi untuk menikmatinya? Menjaga kesehatan bukanlah beban, melainkan investasi terbesar yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Mulailah merawat tubuh dengan kasih sayang. Berikan asupan yang baik, istirahat yang cukup, dan pikiran yang damai. Lakukan olahraga, rawat tubuhmu. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati kekayaan dan kebahagiaan. Ingatlah, kesehatan adalah harta yang tak tergantikan. Menjadi kaya bukan hanya soal memiliki uang di rekening. Kaya adalah tentang memiliki kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apa yang kamu cintai. Kebebasan untuk membantu orang lain. Kebebasan untuk menikmati waktu dengan orang-orang tersayang. Banyak orang berusaha keras mencari kekayaan materi tanpa menyadari bahwa kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa menikmati hidupmu. Kaya adalah ketika kamu merasa cukup, merasa damai, dan merasa bersyukur atas apa yang kamu miliki. Uang itu penting, tapi bukan satu-satunya ukuran keberlimpahan. Jadilah kaya dari dalam, dan uang serta segala bentuk kekayaan lainnya akan mengikuti. Bahagia bukan soal memiliki segalanya, tapi soal mampu menikmati yang ada. Banyak orang mengejar kebahagiaan jauh keluar sana, padahal kebahagiaan sejati ada di hati kita. Kebahagiaan ada dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Pagi yang cerah, tawa bersama teman, waktu bersama keluarga, atau bahkan momen hening di mana kita bisa menyatu dengan diri sendiri. Jika kita mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, kita tak lagi mudah tergoyah oleh hal-hal negatif di luar sana. Bahagia adalah kondisi pikiran. Temukan kebahagiaan di dalam dirimu, dan kamu akan merasa lebih bersemangat menjalani hidup ini. Saat kamu memilih untuk hidup dalam keberlimpahan,
Kamu mengambil kendali penuh atas hidupmu. Kamu menolak untuk terus hidup dalam kekhawatiran, dalam rasa takut, dalam keterbatasan yang diciptakan pikiran. Hidup berlimpah adalah tentang keberanian untuk mempercayai diri sendiri, tentang mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Saat kamu bangkit dan memilih hidup berlimpah, kamu membuka pintu-pintu peluang baru, menciptakan hidup yang lebih baik bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Banyak orang mengira bahwa kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan itu adalah hal yang terpisah. Tapi sesungguhnya, hidup yang kaya, sehat, dan bahagia adalah satu paket. Ketika kamu memiliki kesehatan, kamu memiliki energi untuk mencapai kekayaan. Ketika kamu memiliki kekayaan, kamu memiliki kemampuan untuk merawat kesehatan dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dan ketika kamu bahagia, kamu menarik lebih banyak energi positif yang membuka jalan bagi segala bentuk keberlimpahan. Hidup dalam keberlimpahan adalah hidup di mana kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan berpadu dalam harmoni. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu belum sempurna, ingatlah bahwa kamu selalu punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk hidup berlimpah, kaya, sehat, dan bahagia. Mulailah dengan langkah kecil. Syukuri apa yang kamu miliki, rawat tubuh dan pikiranmu, dan ciptakan kebahagiaan dalam dirimu. Lakukan ini setiap hari, dan kamu akan melihat bagaimana hidupmu berubah. Jika video ini memberi bermanfaat, jangan ragu untuk bergabung dalam perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe. Bersama-sama, kita akan terus belajar, berbagi, dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan menuju hidup yang berlimpah. Hidup yang penuh kaya, sehat, dan bahagia, itu adalah hak kita semua. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hidup berlimpah adalah pilihan yang bisa kamu ambil setiap hari.